simple, clean, eksklusif lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Sajdan Malajak. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, aku mohon untuk korang tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat satu lagi review jersey bola sepak Liga Malaysia. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat satu lagi review jersey secara detail. So inilah jersey dia yang kita akan review hari ini, iaitu jersey Terengganu FC . So jersey Terengganu FC. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, jom kita unboxing. Unboxing ni, bolehlah kita unboxing, jom. So ini dia AL, jenama AL. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita alas lah. Alright, itu dia guys, jersey Terengganu FC . Ha, ni dia, dia punya jersey. Jadi kita tengok dia punya, wow, jersey dia, oh, kualiti dia lagi terbaik lah. Kalau tengok kat sini, ini adalah, orang kata ni adalah player issue. Kalau kita tengok, kalau player issue, dia punya ni getah . Dia punya ni, dia rubber. Dan wow, quite impressive lah dia punya quality dia. Quality ni, quality logo ni. Kalau kita tengok sini kan, quality logo Terengganu FC ni. Oh, quality logo memang terbaik. Nanti kita tengok in detail dia macam mana kan. Dia macam baik, terbaik lah. So, dia punya tagging dia black and white L. So ni original . So belilah original. So tengok sikit apa ada dalam dia. Kat sini tulis black and white. Kalau tengok kat sini kan, black and white. Kalau korang boleh tengok, black and white Terengganu Football Club. Tulis kat situ alsport.com black and white. Made in Malaysia, size L . Aku boleh size L ni. Aku try buat fitting kat, tapi memang size L lah sesuai. Dan kita tengok fitting macam mana nanti . So kat situ. Yang ni dalam, ini warna-warna silver . Oh, menarik, warna silver. And then apa yang ada kat depan ni, kat sini tulis red one, back to basic. Kalau kita tengok kat sini, quality apa nama ni, material yang digunakan untuk apa ni, print dia punya red one ni, back to basic ni, memang terbaik . Macam getah-getah sikit. Tapi memang aku suka dia punya ni, logo AL ni. Memang, wish, ini bukan biasa-biasa, babe. Wow, quality ni pun terbaik. So, lagi . Kita buka dulu lah. Buka baju dia. Alright, tu dia. . Okay. Kat sini ada logo sponsor kat belah kiri ni, Berk. And then kat sini ada Manis FM. Aku suka dia buat macam ni, apa ni, dia buat warna hitam ni, menandakan dia bukan sponsor utama. Kalau kita sponsor utama, dia letak red one ni. So red one ni boleh gunakan colour dia lah. So macam jenama-jenama ataupun jenama ataupun logo-logo sponsor lain, kalau kita letak macam ni, oh, okey lah. Walaupun aku tak suka sebenarnya letak logo kat sini, tapi kalau tengok kat sini, dia tak adalah letak logo tu, warna original sponsor tu kan. So dia letak warna hitam ni untuk sesuaikan dengan baju tu. So menarik . So kat tepi yang dia tulis apa ni, Zmas Holiday. Macam ni, macam company MAS . Zmas, iya ke? Tak tahu. Dia bentuk macam untuk diamond sikit lah kan, Zmas Holiday. So dekat situ. And then yang belah kiri ni, dia ada kat sini Mada Construction. So Mada Construction, Boat tadi, Manis FM. Dan tu logo dia kat bawah ni. Apa? Okay, kalau kita tengok kat bawah ni, dia tulis kat sini Smart Dry . Kat sini Smart Dry. So tak ada tagging apa-apa. Kita tengok dalam dia. So dalam dia ada tagging AL ni.
a code apa ni. So dia tulis macam ni lah, instruction. Bawah tu tulis Malaysia eh, instruction cara-cara macam mana kita nak basuh apa semua lah. Okay. Uish, kualiti dia memang uish terbaik lah. Cuma ni nampak macam ke mata aku je yang nampak macam coklat ni. Tapi tak apa kot. So tengok dia punya ni. Tapi kain dia terbaik lah. Aku suka fabric dia macam ni, ada texture sikit kan. Ada texture, ada lain-lain ni. Dia punya apa ni, aku tak tahu dia panggil apa ni. Cekak, cekak kat lengan ni. So aku suka kalau baju ada cekak kat lengan ni. So ni dia punya collar, collar dia macam tu. So cutting ni pun menarik juga cutting dia. So tak adalah macam cutting biasa kan. So kalau kita tengok kat sini, dia cutting, cutting apa nama, cutting lengan dia macam tu eh. Okay. So tepi ni macam ada satu fabric lain lah. So fabric yang macam boleh apa ni, bernafas eh. So dia tipis sikit lah, and then macam ada ruang udara lah. So senang dia nak bernafas kan. So, jadi apa ada lagi kat belakang ni? Jom kita tengok. Alright, kat belakang ni ada logo sponsor juga, iaitu Epic Yakult Al Ihsan Sport. Al Ihsan Sport. So macam tu lah. So belakang ni ada banyak juga sponsor dia ni. Tapi yang menarik ataupun yang jadi bagusnya, sebab dia tak letak dengan warna asal sponsor tu. So letak warna hitam. Jadi dia kena lah. Dia punya tema hitam putih, apa, black and white, bleed black and white eh. So itu tema ataupun moto kepada Terengganu Football Club ni. Kalau dulu Petah Terengganu Petah, so masih lagi Petah Terengganu Petah. Dan tapi ni tema moto yang baru lah tu, black and white, bleed black and white kan. So alright, itu dia guys. Go through secara detail ni. Kalau tengok cutting bawah dia macam ni, macam ada apa ni, dia tak rata je. So dia ada macam, ada macam apa nama ni, macam melengkung sikit kat sini dia punya potongan. So macam tu kan. So nanti kita tengok macam ni fitting dia macam mana eh. So macam mana tu guys. Ni dia. Tengok. Overall sangat berpuas hati. Simple, clean, exclusive lah. So macam tu. Okay guys, tanpa kita membuang masa, jom kita fitting sekejap. Let's go on. Okay guys, ini dia cubaan ataupun fitting untuk jersey Terengganu FC home ni. So kalau macam ni, kalau korang tengok sini, aku pakai ataupun aku beli size L ni. So macam agak besar jugalah untuk size L ni. Tapi setakat ni selesa, sebabnya kalau kita tengok bahu dia memang kena lah. Kalau tengok lengan aku kat sini, so memang aku nak cari size M, tapi kebetulan masa tu dekat Lesan tak ada size M. So aku ambil je lah size L. Tapi setakatnya okey. Seperti mana yang jersey Pahang ni, aku ambil juga size L. Dan secara overall ni memang selesa baju ni. Dia punya texture tu aku minat, dia punya texture kain ni berlainan dengan jersey Pahang FC. Jadi Pahang FC ni dia punya texture tu dia licin je. So yang ini dia ada macam texture eh, ada line-line ni. So menarik lah. Cuma potongan pun berbeza berbanding dengan jersey Seri Pahang. Jersey Seri Pahang terlalu basic dia punya potongan. Dan kalau tengok jersey Terengganu FC ni, potongan dia agak berlainan lah. Oleh kerana AL ni satu company yang aku rasa established juga. So dia boleh buat potongan-potongan yang unik-unik lah kalau kita tengok kat situ eh. Tapi ni ada apa ni, potongan ataupun kain apa ni, fabric yang berlainan lah. So ni untuk fabric yang boleh bernafas lah. And then sini kalau tengok ni, kain untuk apa, cutting kat atas ni, bahu ni, dia bukan fabric yang apa ni, yang ada texture ni. Dia just licin je kat atas ni. Dan aku suka kalau apa ni, jersey yang ada apa ni, tak tahu aku panggil ni apa, macam collar tu. Tengok sini kan. So dia kalau pakai jersey tu mungkin kecil sikit, dia mungkin akan apa ni, cekak kita punya apa ni, lengan je ni kan. So mungkin ada player yang suka baju tu fit, dan ada juga player yang suka baju tu untuk dia tuck in ke dalam kan. So macam tu. So bagi aku size L ni okey, menarik. So kalau kita tengok kat sini, aku suka dia punya logo-logo ni.
tengok logo-logo dia kan, kualiti dia memang wow, padu. Logo dia memang terbaik. Kualiti dia sama macam jenama Nike tu eh. Kalau kau tengok pergi jenama Nike yang 400 lebih tu, yang player issue tu, serupa je macam ni. Tengok. Wah, aku suka juga logo AL ni. Simple and then oh, kalau tekan-tekan ni memang berkualiti lah. Sama juga dia punya apa ni, logo-logo yang dia print untuk sponsor-sponsor ni. Walaupun dia just, dia walaupun dia nipis, tapi kita tahu ada kualiti dia terbaik lah. So macam tu eh. Alright, kalau tengok kat bawah, dia punya ni macam cutting tu taklah rata eh. So dia macam ada lengkung sikit kat situ. So bagi aku selesa. Ha, ni belakang dia macam mana. So menarik, belakang ni ada logo. Kalau tengok kat situ, logo sponsor kat sini. So kalau tengok cutting dia, cutting dia macam macam tu eh, ke depan. So depan ni tak ada, tak pasal. So belakang dia yang macam tu. So tak tahu nak cakap macam mana, tapi okey, bagi aku menarik, puas hati. So kalau kita tengok kat cermin tu, fuh, menarik, boleh buat pergi jalan habis. Smart habis. Menarik. Okey, itu dia guys. Rasanya itu je untuk video. Ini collar, collar, kalau tengok collar. Okey, kalau tengok collar apa ni, baju Seri Pahang tu dia macam gini. Yang ni dia bulat je, cuma belakang dia yang getah ni, bergetah. So memang unik lah. Design-design, aku suka design-design apa ni, daripada brand-brand ni dia buat unik eh. So tak adalah sama semua kan. So menarik lah. So macam ni, wow, smart. Okay, itu dia guys untuk video review jersey home Terengganu FC. So korang tunggu untuk video akan datang untuk jersey apa pula. So kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada korang semua yang tengok video ni sampai habis. Jadi ada pengumuman sikit, aku nak buat giveaway untuk baju jersey home Terengganu FC ni. Jadi apa yang korang perlu buat untuk menang jersey Terengganu FC home ni adalah, yang pertama korang perlu subscribe channel aku dan korang komenkan hashtag 10k bagi-bagi dan juga komenkan hashtag jersey TFC. Dan okey, seterusnya apa yang korang perlu buat adalah korang subscribe juga channel rakan-rakan kita ni, iaitu yang pertama channel Radio Online Mat TV, dan yang kedua channel MS Tuah Engineering, dan yang ketiga channel DIY Gebu-Gebu. Dan seterusnya apa yang perlu korang buat adalah pergi ke channel tersebut, di bawah salah satu video daripada channel-channel tu, komenkan juga hashtag 10k bagi-bagi dan juga hashtag JesseTFC. Alright, itulah cara macam mana korang nak menang Jesse ni. Aku akan bagikan kepada pemenang tu lah. Kita akan buatkan undian secara live. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.